Salam sejahtera Malaysia. Info hari ini, paksa diri berhijab, nanti akan jatuh cinta nak tutup aurat isteri Hakim Rosli. Berkongsikan pengalamannya mula berhijab sejak 8 bulan lalu, isteri kepada penyanyi Hakim Rosli yaitu Anis Sofia berkata, pada awalnya sukar untuk kekal istiqomah. Menerusi satu perkongsian di Twitter, Ain berkata dia juga pernah terfikir untuk membuka semula hijab, namun dia memaksa dirinya dan akhirnya jatuh cinta untuk menutup aurat. Nak cerita sedikit boleh tentang perubahan Fia berhijab memakai hijab. Pada mulanya memang berat dan susah sangat nak Fi untuk istiqomah menutup aurat. Alhamdulillah, Allah permudahkan sudah masuk 8 bulan. Fia memakai hijab mula-mula itu memang rasa serba tak kena. Dan pernah juga terasa macam, nak buka tudung baliklah. Tapi, betullah orang kata bila kita paksa diri kita lama-lama akan jatuh cinta untuk menutup aurat. Bagaimanapun, Anis mengaku belum sempurna dalam menutup aurat serta meminta untuk mendoakan dirinya supaya kekal istiqomah. Tetapi untuk sekarang memang Fia tidak menutup aurat dengan sempurna lagi. Tapi semua doakan Fia ya. Fia juga nak beritahu alhamdulillah kini rasa tenang dan cantik sahaja memakai tudung. Macam mana nak cakap? Kadang kala lebih suka melihat diri sendiri memakai tudung dan suka melihat perempuan di luar sana yang memakai tudung. Nampak manis sahaja katanya. Terdahulu Anis Sofia mendirikan rumah tangga dengan Hakim pada 19 November tahun lalu. Sekian info hari ini. Terima kasih.